ada di Jalan Raya Solo Semarang ini. Ya, rencana hari ini kita akan pergi ke Umbul Kertomarto yang berada di Pengging, guys. Nah, setelah Pengging ini kita akan belok ke arah kanan, guys. Arah ke kota Pengging, guys. Saat ini kita sudah sampai di Umbul Kertomarto, guys. Dan ini kita berada di salah satu Umbul Kertomarto, guys, yaitu Umbul Temanten, guys. Sebuah kolam renang yang berada di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, guys. Ya, di Umbul Kertomarto ini mempunyai beberapa kolam, guys. Salah satunya Umbul Temanten, guys. Thank you.
untuk penontonnya, guys. Ya, kalau di depan sini ada sebuah pancingan, guys. Namanya pancingan win-win, guys. Nah, kalau yang sebelah sini adalah umbul dodo, guys. Kebetulan pengunjungnya nggak begitu terlalu banyak, guys. Tapi lumayan ada beberapa orang di sini. Guys, kita akan lanjut lagi, guys. Salah satu kolam yang berada di umbul terkenal tropis. Ini kolam pancingannya, guys. Nah, ini pintu dari umbul ngabian, guys. Kalau mau mandi ke sana, guys. Namun kita saat ini tidak akan mandi, guys. Karena sudah mandi dari rumah, guys. Oh, di sini ternyata ada beberapa parkiran, guys. Dan ada juga UMKM di sini, guys. Ya, kalau di sini ada sebuah umbul, guys. Tapi dikhususkan untuk anak-anak kecil, guys. Ada kolam renang kecil, guys, khusus untuk anak-anak kecil, guys. Di sini ada sebuah tempat aula, guys. Sebuah gedung yang agak besar, guys. Atau bisa juga digunakan buat panggung wayang, guys. Tentang umbul Tertomato yang berada di Kota Pengging, guys, Kecamatan Bayudono, Kota Kabupaten Boyolali, guys. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya, guys. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.